Halo, assalamualaikum teman-teman. Halo, kalian gimana semua kabarnya? Semoga baik ya. Kali ini di video ini aku akan ngajak kalian untuk review singkat salah satu popok sekali pakai yang anakku pakai kali ini. Yaitu mereknya ini, kalian semua udah lihat ya. Ini mereknya Mami Poco dan tipenya tuh pants atau yang celana. Ini aku punya yang size M untuk berat 7 sampai 12 kg. Ini karena anakku si Hegar ini dia. Tuh, dia sekarang usianya 7 bulan, dia beratnya 8 kilo dan dia masuk ke size ini. Size M ini 7 sampai 12 kg. Nah, ini aku kemarin beli ini, biasanya aku pakai merek yang lain. Kenapa aku beli ini? Soalnya dia lagi promo di salah satu minimarket yang warna merah itu tuh. Dia promo biasanya harga sekitar 38, dia jadi 33.000 dengan isi nih. Dapat 20 ditambah 2 jadi totalnya 22. Ini yang warna kuning. Dia Mami Poco kan dia ada seri, ada beberapa warna ya, dan salah satunya itu yang warna kuning ini. Dia keunggulannya aku akan ceritain ke kalian. Yang pertama, ini yang bagian atas itu dia gampang dibuka, nggak kayak merek yang lain yang bukanya susah. Dia tuh kayak ada semacam apa ya, ini sebelumnya udah aku buka jadi kalian nggak lihat banget sih gimana ini. Nih kayak gini, bagian sini itu kayak ada apa ya, yang putus-putus itu loh, jadi bukanya tuh gampang kayak gini. Terus dalamnya tuh disusun rapi kayak gini. Nih, jumlahnya ada 22. Terus kalau dari kemasannya kayak gitu. Terus dia keunggulannya itu dia katanya bisa menyerap sampai 10 jam. Dan ini sih udah aku buktikan, emang untuk Hegar itu dia aku pakein pagi habis mandi sampai sore itu dia nggak bocor. Dan dia itu apa ya, ukurannya tuh agak gede gitu, jadi dia nggak bocor sih dan nyerap sampai tahan sampai sore, karena emang ekstra kering sih dan aku udah membuktikan ini gitu deh. Terus kita lihat bagian yang lain, dia keunggulannya apa. Dia menyerap banyak, emang iya, karena dia dari pagi sampai sore udah aku buktikan. Terus lebih cepat kering, dalemannya itu menggumpal gitu, keserap gitulah, jadi nggak meleber-meleber gitu. Nih bantalannya ekstra kering. Nanti aku lihat ini satu, aku lihat copot satu ya. Kayak gini nih teman-teman. Nih. Ini di kalau di Mami Poco itu dia nggak ada tulisannya depan. Nah kalau kalian mau tahu mana ada yang bagian depan itu yang kayak gini nih, garis biru di depan nih, garis biru yang kayak gini nih. Kan beberapa tuh ada yang bingung, mana sih nih bagian depannya, apa sama aja bagaimana? Ternyata enggak teman, ini tuh beda tuh, ada birunya dan ini tuh yang bagian depan kayak gini. Gambarnya lucu banget. Dalamannya itu bantalannya kayak gini. Mana ya? Ups, buka dulu. Bentar ya. Bentar, tunggu sebentar. Ups, nih kayak gini. Dalamnya nih. Tuh, dalamnya kayak gini. Nih, dia memang lebih cepat kering sih dan menyerapnya emang banyak. Dan dia itu di diklaim bisa menyerap sekitar 40 ml ya, air pipis. Terus karena anakku cowok, biasanya dia di bagian depan gitu, di bagian depan sini ngumpul air pipisnya, nggak sampai ke belakang karena kan area pipisnya emang ada di depan. Terus coba kita lihat lagi, dia ban pinggangnya lembut nih di sebelah sini nih. Tuh, dia emang kelihatan nggak kalian? Tuh kayak gitu, emang lembut sih. Terus ini apa nih?
Sirkulasi udaranya lancar, tuh. Kulit bayi lebih kering dan nyaman. Dan terus bagian pinggangnya mudah disobek. Bagian pinggang itu yang sebelah sini nih. Nih, pinggiran sini. Jadi kalau kalian mau lepasin, tinggal buka bagian pinggang-pinggang sini, pinggirannya aja. Atau kalian baginya pup, bisa di sobek bagian pinggir. Biar kalau pupnya itu nggak berceceran kemana-mana. Gitu. Terus kalau makein di bagian celananya, bagian hanger itu kayak gimana nih, aku tunjukin ke kalian. Dipakai hangernya tuh kayak gimana, kayak gini. Bentar. Kayak gini, Dek. Kamu tengkurap dulu ya. Tengkurap dulu. Tengkurap dulu. Mbak. Mbak, aduh aduh. Tengkurap dulu, adiknya tengkurap. Lulu 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 lulu. Nah, oh pintar. Kayak gini. Kalau dipakai anakku tuh kayak gini nih. Tuh dia dari tadi sih subuh dia kan pup, terus dia pipis. Sekarang jam 9 masih kering di sini nih. Tuh, kayak gitu. Ya udah, itu aja teman-teman review popok sekali pakai merek apa? Merek Mami Poco yang warna kuning yang aku bisa ceritain ke kalian semua di video di channel YouTube Armita Febrianti ini. Makasih kalian udah mau nonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sekarang udah gak bingung lagi kan, kayak gimana sih Mami Poco, popok Mami Poco itu. Tuh ya, makasih semua. Dadah. Jatuh.